bertemu lagi dengan Kumigen Krim. Lanjut lagi nih jadi penembang kayu. Tapi kali ini udah cool. Yeah. Terakhir kali kita berada di dalam volcano ini ya. Dan kita udah dapetin seluruh pet yang paling bagus di tempat ini cuy. Lihat di belakang udah sangar guys. Ini mau nembang kayu aja kayak mau nagih hutang. Bawa bodyguard segala ya. Dan di luar sini kita bisa lihat pemandangan kawan. Sambil kita hancurkan pemandangannya sekalian. Nah terakhir kali kita gagal nih kawan buat ngelakuin rintangan yang ada di sini untuk melanjutkan ke lingkungan selanjutnya ya. Kita bakal coba kali ini mungkin bakal lebih berhasil daripada sebelumnya. Yeah, 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 kebleset, yeah. Emang habitat kita di tempat yang hot-hot ya kawan ya. Terlalu banyak gerak kawan, malas. Mending kita jual. Habis kita jual, kita ke toko. Sampai toko, kita bakal beli semua X-nya cuy. Asyap mantap. Dan di setiap gergaji yang khusus, kita bisa buka portal yang baru kawan. Kayak contohnya di sini cuy. Portal yang barunya, wow, belum kebuka ya. Kapak kita mesti level 60. Ini level rendahan apa? Parah, parah. Ya, ya udah fine. Mungkin kita dianggap rendahan kawan ya, tapi fashion kita menunjukkan segalanya bahwa kita penebang yang elit. Makanya kawan boleh kali like video ini sekarang juga dan subscribe-nya. Join Krim Team bro. Kita buktikan ya kawan ya bahwa imut-imut mini gini kita bisa menjadi penebang kayu yang benar. Benar-benar gagal. Oke ya kawan ya, kita bakal coba satu persatu kali ini ya. Lebih jelas. Oke, kanan, kiri. Kiri, kiri, kiri. Hampir kepleset. Loncat, lanjut. Nah, berhasil nih kawan buat ke tempat selanjutnya. Eh, kita dapat checkpoint dong. Oh, ini kita manjat volkanonya ya. Secara aku nggak sadar cuy. Dan di atas ini lebih banyak lagi cuy. Rintangan-rintangan yang ada. Tapi nggak usah khawatir. Soalnya kita sudah berhasil ke checkpoint selanjutnya. Masih dalam volkano. Apa gunanya woi? Why gitu loh, why? Ya, kita lanjutin lagi ya kawan ya, manjat-manjatan. Panjat-panjatan adalah jalan ninjaku. Wow. Lagian ini penebang kayu cobaannya berat betul ya kawan ya. Wah, parah, aku gak tahu di situ ada bolong. Atau kena prank kawan, itu siapa yang kayunya bolong begitu woi? Gila, kepleset udah kayak serangan jantung ya. Ini gak bisa dikondisikan apa jalannya woi. Menantang nyawa setiap hari. Kalian pikir kerjaan pemotong kayu itu ringan? Lihat coy, ini menantang nyawa setiap saat, every time, every day. Melewati obstacle. Ini menjadi agen rahasia kawan, melewati laser keamanan. Dipikir gampang? Ya gampang. Yeah. Wah, di sini kita bisa lihat pemandangan kawan. Ada balkoninya. Wow, high level juga ini volcano. Jadi rumahku sudah jadi betah ya. Tinggal pasang AC coy, di sini kepanasan ya. Oh, di sini kita perlu box kawan. Tentunya kita punya box ya kawan ya. Di sini kita bisa taruh tepat di depan sini cuy. Eh ya kawan ya, kita taruh. Yoi. Waduh, kok malah kejang gitu? Woi, boxnya malah kejang kawan. Please, woi. Tolong please lah ya. Nah, sekarang kejangnya banyak guys. Yang kejang banyak ya, bodo amat. Ah, pusing ah. Rebutan. Lah, boxnya kok malah di belakang? Hah? Oh, gini cara pasangnya. Nah, dari tadi ya nggak bakat kawan, kita jadi kuli, jadi penebang kayu, jadi penebang kayu aja ya. Yeah, kita sampai checkpoint dan kita bisa jual hasil kita di sini. Atau tebak dulu pohonnya ya, lumayan guys. Dan kita jual, dapat duit berapa? Aduh, kurang banyak buat naik rank ya, please lah ya. Ya minimal kalau misalnya aku nggak naik rank, aku pengen menguasai seluruh dunia. Kita bakal coba buka semua portal yang ada ya kawan ya. Rintangan kita adalah gunung, manjat gunung kiri kanan. My trip, my adventure. Kita sampai di sebuah desa kawan, desa raksasa. Ada orang di sini. Apa cups? Woi, apa cups? Dan di sini ada pet baru lagi dong. Kita bisa roll nih. Yang paling bagusnya flower pot ya. Ayo please flower pot. Ya, white flower pot itu lumayan ya kawan ya, warna biru coy. Tapi aku pengen yang flower pot. Beli ya. Please lah ya, bisa nggak aku culik yang ini aja woi? Beli bunga aja ribet ya, tolong. Bin pas. Sekarang cuma dikasih batang kawannya, parah. Ya ya, dikasih terus ya, dikasih terus tauge-tauge yang ada ya. Woi, mau berapa kali aku dikasih tauge? Ini lama-lama jualan sayur aku ya. Ayo. Sumpah dikasih batang bolu kawan. Tauge gaming ya, dasar-dasar. Ayo lah, white flower pot ya. Masih mendingan white flower pot ya kawan. Masih mending bunga apa aja lah daripada gini. Oke, kita ganti si black bed ini kawan menjadi white flower pot ya. Soalnya kelihatannya lebih bagus coy. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya bisa dapat flower pot.
Emangnya rezeki kawan? Susah jodoh nggak bakal kemana. Atuh langsung pake lah. Ini dia, wow 700% kawan kayunya dan 700% ekstra kuin. Mantap, 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 mantap. Dan untuk tempat selanjutnya kita perlu duit 100 billion. Oke, unlock lah, easy. Naik ranknya belakangan aja kawan. Yang penting kita menyeberang dulu ke negeri kayangan atau negeri kebakaran. Loh kok udah runtuh duluan di sini? Runtuh duluan pohonnya. Oh ini semak-semak apa? Buset, semak-semaknya gede banget. Gimana dengan pohonnya? Wah, ini ada koin raksasa, guys. Gak bisa diambil apa? Tertipu, guys. Kita cuma bisa ngambil yang kecil-kecil seperti ini ya. Alah, gak seru nih. Ya, kawan, kita manjat rumah orang. Wow, ya kebakaran kita manjat. Aduh, meninggal. Iya. Kenapa apinya malah kuincak ya? Bagus. Aduh, mati lagi. Aduh, ini aku gak bisa lulus, kawan. Jadi tukang genteng ya. Ayo, guys. Kita bakal coba, kawan. Manjat satu persatu. Nah, ini dia. Harus berhati-hati ya. Soalnya hot sekali. Hot sangat. Tapi lewat dong. Dan dari sini kita lanjut kemana? Sinilah, yang paling bener sini, guys. Nah, ya sekarang kita lewatin kawan merah-merah ini. Ini kenapa bisa ada api di tengah jalan pun gak tahu ya. Ini apinya iseng aja nih, saking gabutnya ya. Gangguin aja petualangan penebang kayu. Jadilah seperti kawan ini yang menuntun penebang kayu sejati. Dapat duitnya banyak kawan, mantap. Wah, apalagi ini gua koin, guys. Apa ini? Tapi sayang ya kawan ya, gede-gede gini gak bisa kita ambil. Cuma jadi pajangan doang, gak guna juga ujung-ujungnya. Sok jual mahal koin-koin besar, gua duluan ya. Wah, manjat jamur apa sih? Jamur-jamur kita panjat, tanah-tanah juga kita panjat. Nyampe di puncak kawan. Mantap, buset, ini mau manjat berapa biji coy? Tinggi betul gunungnya. Ayo dah, kita coba naik ya kawannya. Di atas ini emang ada apa? Wah, ada tali guys, kita bisa panjat. Ada tali lagi ya kawannya. Di atas tali ada tali lagi. Kenapa nggak sekalian gitu talinya? Langsung naik ke paling atas. Kalau gini kan nanggung ya satu-satu. Hili. Buset, ini kita mau dibawa ke surga apa? Jauh betul. Ini taksi pribadiku mana ini? Males aku jalan ya. Wih, terbang di atas awan kawan. Nyampe di atas ya kawannya. Kita panjat lagi dengan jembatan yang saat miring ini. Tapi sayangnya, tekad kita tidak miring, tapi bulat. Nyampai kawan. Dan di sini kita bisa jual. Ini dunia luas juga ya. Ini lagian tempat akhir yang ingin kita tuju itu di mana? Ini kenapa kita seperti tikus percobaan? Mau dibawa kemana hubungan kita? Ya kan ini aku kayak diumpanin gitu loh. Kayak kucing gitu ngangguk-ngangguk diumpanin koin. Ya aku gak protes. Ini enak soalnya. Let's go guys. Wow, di sini mulai ekstrim ya kawan ya. Panjat-panjatnya wow. Buset, di sini api-api ya. Sumpah ini kita menantang nyawa loh. Every day, every night kita parkour. Ini jadi parkourer sekalian ya. Ngapain jadi penebang kayu? Oke, checkpoint. Loncat. Kayu. Tanah lagi. Panjat tali. Wow, tinggi. Nah gini dari tadi ya kawan ya. Sekali manjat langsung tinggi. Gak usah nanggung-nanggung. Buset, itu di atas tali. Tali lagi apa? Double tali, guys. What? Kok gitu sih? Waduh, manjat lagi dong dari bawah. Mentok tali ya, kawan. Kita mesti loncat. Wah, gila. Ya, panjat lagi lah ya. Ini serius mau dibawa ke surga, kawan? Ini kenapa dibawa ke negeri kayangan gini, wait? Ini apakah kita ingin diterbangkan untuk dijatuhkan? Kan males ya, udah loncat jauh-jauh, tinggi-tinggi. Ntar tonton dijatuhin lagi ke bawah. Kalian tahu gak sih, kawan, dongengnya pohon tinggi itu terus anak-anak kecil pada manjat? Kayaknya itu deh tempatnya ya. Dan ternyata di atas ini, astaga. Kita bertemu dengan aki-aki, guys. Kita mau dipalakin sama preman. Tolong, jangan manjat lagi. Aki-aki yang tadi kawan mengalihkan duniaku ya. Sorry lah, jadi gak fokus aku gitu loh buat manjat. Ya siapa yang bisa fokus kalau udah ngeliat wajah tampannya. Oke, nyampe. Nah ini gimana caranya weh? Ini kita mesti manjat yang ini dulu apa? Kawan, nyampe guys. Kali ini kita gak bakal terjatuh. Kita akan sampai ke tempat tujuan. Kita sampai di negeri mimpi kawan. Akhirnya kakek. Kita masuk sinetron anak yang tertinggal. Buset, ini kakek ngapain pamer-pamer kaki dah. Surga bukan di telapak kaki kakek ya. Please lah ya. Nah di sini kita bisa jual lagi kan. Duit kita buset. Duit kita sekarang udah 1,4 triliun. Jadi triliuner gua. Udah sombong nih gua. Waduh, sombong-sombong meninggal. Don't touch the grass. Telat. Bilang dari tadi. Sekarang kita udah sombong ya. Gak mau sentuh rumput lagi. Ntar sepatu kita kotor. Sepatu imut-imut kita ntar kotor. Gak mau. Nah, kita harus menggunakan red carpet malah ya seharusnya ya. Bagaikan artis-artis orang penting gitu kan. Red carpet. Dan dari sini mau kemana?
Yalah disuruh muter apa? Dari pagar, manjat kayu, no problem. Oh, kita ingin menuju kakek, guys. Kita bakal diinjak kan sama si kakek? Enggak kan? Kita lewati selangkangan si kakek, guys. Wow. Oke, ini awkward kawan. Posisi di sini agak aneh. Maaf kakek, kayaknya kalau belum cebok bau. Cabut duluan ya. Sumpah ini aku mau dibawa kemana sih? Ada GPS ya kawannya, jadi kita gak bakal nyasar. Teknologi ya, zaman now udah canggih coy. Gak bakal nyasar kita ya. Loh ini ada pohon lebih tinggi lagi dong. Ya elah. Ya udahlah, ayo guys, panjat aja ya. Gak usah banyak ngeluh. Kita lihat kejutan yang sudah disiapkan untuk diri kita. Ada batu. Wow. Kenapa woy, aku pengen jadi penebang kayu, bukan penebang batu. Ini kenapa malah masuk ke dalam sini? Masuk volcano lagi kah? Ini bolak-balik aja volcano ya, tempat main kita sini-sini aja, nongkrong sini-sini aja ya. Ya, bye api volcano, nggak ada papanya, gampangan. Kok gelap, tolong, kok jadi serem. Oke, kita sampai checkpoint nih kawan, kita sampai di suatu desa ya. Dan buat keselanjutnya kita perlu 1 triliun buat buka blueprints, apa ini, tangga coy. Kita unlock lah. Oke, tapi sebelum itu aku pengen jualan dulu, terus aku pengen balik dulu ya kawan ya ke pulau awal. Aku penasaran berapa portal lagi sih yang belum kita buka. Kita bakal jual kayunya. Mantap, 1 triliun. Oke, kita udah buka berapa portal dari perjalanan indah kita tadi ya. Oh, tinggal 2 portal lagi ya kawannya. Mantap ini. Tapi sebelum itu kawan, aku pengen coba buat upgrade kapak kita ya. Buy all lagi lah, let's go. Wow, pakai saber guys. Nebang kayu pakai saber. Kita hidup di tahun 2020 ya. Doraemon aja kalah ini. Ayo guys, 2 portal lagi. Let's go, kita lanjutkan petualangan kita. Kita coba ya kawannya, lurus. What? Di sini kita perlu tangga dong. Aku punya sih di sini. Kita bakal taruh tangga ya kawannya. Kita sesuaikan. Taruh. Gak gini. Kok keserupan tangganya? Ayo guys, kita naikin aja ya, bodo amat guys. Ya begitu juga boleh ya kawannya. Kadang hidup ini perlu improvisasi. Ya emang begitulah ya kawannya caranya ya. Super sekali. Aduh kok di sini perlu tangga lagi. Atau kita perlu pulang dong ya beli blueprints kawan. Bye. Udah 4 biji. Kita restock semuanya ya kawan ya. Taruh tangga lagi guys. Wow. Semoga kali ini tangganya nggak kesurupan ya. Nah. Mak sama aja. Udah bersyukur aja atas apa yang ada ya kawan ya. Ya begitu juga work lah ya. Nah tadi kita sampai sini nih. Ya elah di sini nggak ada toko, bayangkan kawan. Kita tapi udah beli tangga ya, taruhlah satu di sini. Kesurupan lagi nggak? Oh yang ini nggak guys. Ini normal guys. Akhirnya. Kata siapa normal? Kesurupan. Woi. Ya stop gerak woi, jangan gerak. Kau punya nyawa sendiri nih tangga. Go. Pesta dansa dia guys. Pergi dia. Waduh. Kak cabut guys. Seram, horor. Aku nggak mau bertemu tangga yang tadi lagi. Yang penting, oh ya di sini ada pohon guys. Sekalian lah tebang lah ya. Udah lama nggak nebang pohon. Begini baru namanya lucky. Wow, global warming bagus kena meteor. Wah, apalagi itu? Kenapa matahari bisa turun, woi? Ini mainannya kok makin lama makin horor sama tata surya sekarang mainannya, wah. Wadaw, bau duri-duri. Wadaw, kenapa ada bola api begini? Hidup kita diincar oleh banyak hal ya kawannya. Padahal apa kerja kita? Penebang kayu. Apa dosanya? Buset, batu bisa ngilang sendiri. Ini kita lawannya bukan alam lagi kawan. Lawannya udah gaib kawannya. Yaudah, yang penting kita lanjutin ya kawannya. 2 portal lagi. Kita bakal kuasai seluruh dunia. Nggak dijatuhin gitu juga. Lah, kok mati? Oh, ada apinya. Kita lewat kiri. Iya, ke kirian dong. Neraka sumpah kawan, ini gimana lewatnya? Nah, dari tadi yes. Bye. Oh, kita perlu tangga lagi sih di sini. Gila, berapa tangga coy yang kita perluin? Oke, kita bakal taruh satu di sini dan buruan manjat sebelum dia kesurupan ya kawan ya, tangga-tangga gini ya. Suka-suka dia ya, suka-suka gaming guys. Ini apa terang sendiri? Nggak percaya aku. Kasih speed coy. Disuruh lari cepet-cepet ya kawan. Ada tebing dong. Gila ini udah kayak film action gitu kawan. Go, loncat. Yoi. Kita bakal jadi aktor action terhebat ya kawan. Aduh, masih kena dong. Lah, malah balik. Udah berhasil kah? Kita dikasih tiket VIP ya kawan. Tau-tau udah selesai ya. Ya rezeki gak usah ditolak kawan ya. Kita masuk ke dalam gua guys. Misi bang. Punten. Ya kalau masuk rumah orang harus salam ya kawan ya. Buset, ini masuk pantai apa? Masuk Mesir apa? Berjemur apa kita? Oke, kita yang penting udah sampai di sini ya kawan ya, kita bisa jual, mantap. Dan di sini ada tempat buat bukanya coy, unlock yang terakhir.
kita dapat blueprint tertentu juga ya di sini. Unlock lah, nggak punya duit lah. Iya cuy, nggak punya duit lah buat unlock tempat terakhir 50 triliun. Mahal betul. Ya ya udahlah, kita tebang dulu ya kawannya bareng-bareng di. Ya udahlah, kita tebang-tebang dulu ya pohon-pohon di sini. Wuh, ada pohon kelapa yang emas nih. Aduh, culik kita ya, kita culik. Terus kita jual guys. Sekarang duit kita berapa? Yalah, masih kurang ya. Wuh, di sini kita bisa bikin coins kita 10 kali lipat buat 15 menit. Oke, sebelum aku beli game passes itu, kita bakal ngumpulin kayunya dulu ya, biar gak rugi lah. Oke, pohon emas kita ambil. Dan kelihatannya udah cukup sih kayunya segini ya. Oke, 1-10 kali lipat kawan coins. Nah, ini dia kawan buat 15 menit ya. Duit kita sausnya langsung. Beres, 145 triliun. Pertama aku bakal buka dulu ya yang di sini. Nah, unlock. Kita beli blueprints yang bom ya, takutnya kurang coy. Kita beli banyak-banyak. Terus aku bakal beli tools juga banyak-banyak, buy all aja langsung cuy. Atau kalau udah kejadiannya kayak gini mah let's go ya kawan, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Oh, ini tempat terakhir atau gimana dah? Oke ya kawan, tetap aja ada rintangannya kawan. Di sini kayaknya ada reruntuhan-reruntuhan besir gitu cuy. Di sini kayak ada apa nih kawan? Rumah hantu apa ini? What? Oh, kita perlu bom di sini. Alright, kita taruh ya kawan ya bomnya. Kita ledakan. Meledak guys. Kedip-kedip. Duar. Ya lah, aku kira ledakannya lebih besar ya kawan ya. Agak mengecewakan juga gitu loh. Yoi, yang penting lanjut lah ya. Bom lagi dong di sini. Untung tadi aku beli persediaannya lumayan banyak ya kawan ya. Oke, kita taruh ya kawan ya. Mantap. Ledakan. Duar. Seharusnya aku tahu ya, kita mesti menjauh juga. Udah kebuka gerbang VIP. Dan kita sampai di checkpoint keberapa ini kawan? Gak tahu ya. Kita bisa jual yang penting di sini. Yoi, mumpung masih 10 kali lipat kawan coinsnya. Piramid-piramid guys. Ada yang mau selfie dulu nggak buat masuk Instagram? Outfitku sangat cocok lagi ya buat hari ini. Outfit of the day guys. Ini kita disuruh panjat piramid kawan. Let's climb. Let's go. Ada koin satu ya. Ya jumlahnya sama aja, kirain lebih berharga gitu kan. Atau lanjut ya kawan ya. Danau apa ini? Kolam. Nyari ikan kawan. Nyari lele. Ada bom lagi dong di sini. Oke, kita taruh lagi ya kawan ya. Kita masih punya amunisi. Tapi yang penting abis taruh, aku pengen cabut. Kabur. Belajar dari pengalaman lah ya. Enak aja. Dua kali. No. Yuk, ini tempat apa dong kawan? Kolam guys. Kita bisa minum guys di sini. Bisa berenang guys. Spa. Siapa yang ingin bergabung dengan spaku? Kenapa spanya geter-geter gini? Tolong. Dan tempat saya lagi. Jual lagi lah. Mantap. Aku sudah mencium bau-bau tempat akhir sih kelihatannya ya. Lihat guys, kemenangan sudah di depan mata. Ayo, kita selesaikan reruntuhan-reruntuhan ini. Kita loncat dari satu ke satu, dua ke dua, dan tiga ke tiga. Bicara hati ke hati. Nggak tahu lagi aku ngomong apa ya. Intinya loncat-loncat terus. Ini lebih sering parkour kawan daripada kerja nebang ya, sumpah. Waduh, ini minta bom lagi apa? Atau amunisi ku tinggal satu-satunya ya. Kita coba taruh bom lagi ya kawan ya di sini. Duar. Yoi. Gak usah diajarin ya kawan ya. Sekarang udah tahu coy bagaimana caranya. Wih, kemenangan dari depan sana kelihatannya ya. Tuh, let's go. Lurus aja ini kayaknya udah mantep nih. Loncat. You reach checkpoint. Ini tempat terakhir kah? Masih ada tempat terakhir dong di sana. Enggak, ini tempat terakhir. Masih under construction kawannya. Akhirnya. Dan lihat nih kawan, semua portal udah kebuka ya kawan ya. Berarti tadi tinggal satu portal lagi ya kawan ya. Portal yang ini itu yang upcoming coy. Daily reward belum ku ambil. Oke deh kawan, kalau gitu boleh kali kawan tinggalkan like di video ini. Dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kali kawan subscribe-nya. Join Cream Team. So aku bikin Cream. Thank you for watching. See you next time. Goodbye.